Halo, selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio General. Oke, langsung saja kita buka produknya. Di sini untuk jam tangannya. Ini untuk seri LTP V005L7B2. Kita lihat dulu kelengkapan jam tangannya. Di sini ada manual booknya dan ada juga garansi internasional. Oke, untuk manual booknya di sini ada dua, yang satu full berbahasa Inggris dan yang satu full berbahasa Indonesia. Jadi untuk manual book ini lebih memudahkan kita untuk mengetahui cara-cara settingnya, perawatan jam tangannya, dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Oke, untuk jam tangannya di sini, ini kodenya L ya, LTP ini untuk ladies. Jadi ini diameternya lebih kecil. Saya buka dulu untuk lebih detailnya. Oke, untuk jam tangannya di sini. Tali atau strapnya ini berbahan kulit atau leather, dan untuk kaca depannya ini berbahan mineral glass, dan kepala jam tangannya ini sudah stainless steel ya, dan berwarna silver. Oke, untuk jam tangan ini juga sudah water resist, tapi belum disarankan untuk dipakai berenang, mengingat bahan dari tali atau strap jam tangannya ini bahannya kulit. Oke, selanjutnya untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah sekali. Kita tarik saja knopnya di sini. Nah, setelah kita tarik knopnya, kita putar ke atas. Untuk setting jam analog seperti ini, usahakan jarum jamnya mengikuti arahnya ya, jangan ke arah sebaliknya. Ini berfungsi untuk perawatan mesin jam tangannya supaya lebih awet. Oke, setelah setting jam tangannya selesai, untuk mengakhiri settingnya tinggal ditekan saja knopnya. Detiknya akan kembali berjalan setelah kita menekan knopnya tadi ya. Kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you.